Pada video yang lalu, kita sudah pernah bahas perkalian dua digit dengan metode garis. Kali ini kita akan bahas perkalian dua digit, perkalian tiga digit, perkalian tiga digit dengan metode garis. Oke, langsung saja ya. Untuk contohnya, misalnya kita akan eh, kalikan 123 dikali dengan 4. Sekarang kita ya, ini caranya garis 1, 1, 2, 1, 2, 3, kali ini 4, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah ini 12 yang ini 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang ini 4. Maka ketemunya 12, nyimpen 1. Ini 8. Lalu sini 4. Ketemunya 2 9 4. Gitu ya. Mudah sekali. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kalau angkanya ini ini kan 3 digit, ini baru satuan, kita sekarang kali, coba kalikan dengan eh, puluhan. 200 230 2 dikalikan dengan 21. Maka Caranya adalah buat garis ini dua, satu, dua, kemudian tiga, satu, dua, tiga, terus dua, satu, dua, kalikan satu, dua, lalu sini satu. Oke, cara menghitungnya. Nah, ini, ini dua, kita tulis dulu dua, lalu ini dijumlahkan 4 sama 4 tambah 3 Jadi 7 Ini 2, ini 7 ya Jadi 7. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang ini 4 Selesai Oke mudah sekali Oke, okay, kita lanjut. Misalnya ini tadi 2 3 digit dengan dengan satuan sudah. Lalu ini 3 digit dengan dengan 2 digit. Nah, kita akan coba kalikan berapa kira-kira kalau 3 digit dikalikan dengan 3 digit. Oke. Okay. Oke, okay, misalnya ada angka 432 dikalikan dengan 123 misalnya gitu ya kita buat 4 dulu 1 2 3 4 lalu buat 3 1 2 3 kemudian buat 2 1 2 kemudian angka yang yang belakang nih 1 Kemudian dua, satu, dua, lalu tiga, satu, dua, tiga, titik panjangin, nah, kurang panjang ini. Oke, gitu ya. Nah, caranya ini yang belakang dulu. Jumlahnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lalu ini satu, dua, tiga, empat,

6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini 1, 2, 3, 4. Caranya dari angka 6 dulu. 6. Kemudian 13, 3, nyimpen 1. Kemudian di 20, tambah 1, 21. 1, nyimpen 2. Kemudian 11, tambah 2, 13. 3, nyimpen 1. Kemudian ini 4. Selesai. Nah, mudah sekali. Oke, itu perkalian angka 3 digit dikali 3 digit. Kita coba angka yang lain. Nah, kalau angkanya misalnya lebih besar, misalnya di sini 8 ya, berarti buat kali 8, kira-kira begitu. Oke. Misalnya, berapa kira-kira? Uh, misalnya, 323 dikalikan 421. Nah, ini berapa? Langkah pertamanya, ini 1, 2, 3, lalu 1, 2. Kemudian, yang ini 1, 2. 3 kemudian angka yang belakang angka yang belakang 4 1 yang panjang 2 3 4 kemudian 2 1 2 lalu 1 nah ini ya kemudian cara menghitungnya ini ini angka dulu nih

satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas yang ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas kita tulis dari belakang ini tiga ya yang ketiga berarti kita mulai dari belakang ini tiga kemudian 8 lalu 19 9 tulis 9 nyimpen angka 1 nah 1 kemudian 14 ditambah 1 sama dengan 15 5 nyimpen 1 kemudian 12 12 tambah 1 13 selesai Oke kira-kira begitu untuk perkalian eh, angka 3 digit eh, dengan metode garis. Nah, silahkan kalian coba untuk angka-angka yang lain, misalnya angka 342 dikali 421 berapa? Misalnya lagi eh, 500 534 dikali 425 hasilnya berapa? Oke, gitu ya, untuk perkalian e, metode garis untuk angka 3 digit dikalikan dengan 3 digit. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar positif kalian di kolom komentar. Share sebanyak-banyaknya di medsos dan teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu buat kalian semua. Oke. Okay.